Atau enggak kok tarik dulu ya. Tarik. Jadi kalau mau dibekam basah, kiri kanan, kiri kanan ya. Insya Allah titik kita tepat sesuai dengan sakit. Yang biru apa yang kuning? Hah? Apanya? Iya kalau mau yang ini. Banyak biru magnetnya. Enggak pakai magnet. Ini mas. Ini mas. Basah ya, basah. Mau yang basah. Lagi nih. Yang namanya bekam itu banyak kaidah. Nah, tadi kan kaidah magnet nih. Kayaknya kaidah yang lain. Ya. Ini kalau di Malaysia orang mungkin bilangnya bekam kiro. Orang Malaysia nanti nama ke saya. Namanya bekam kiro. Jadi ini apabila ini sakit itu namanya ada apa? Saraf menjepit nih. Ini jangan dianggap enteng, tapi akan bikin sakit. Ini
kaidah yang lain mengenai apa kam. Jadi kalau sampai kalau ini kan hadis tadi enggak usah dijelas ya. Ini akhdair, ini al-katib lain, ini tahil, ini ala warik. Itu kan sudah tepat kritiknya. Nah, enggak paham yang lain di mana? Karena gini, ada orang sakit, tubuhnya sudah sakit tapi orangnya merasa enggak ada masalah. Cepat cek gini. Berapa banyak cerita sahabat? Maka seringkali ada orang apa nih? Hari ini berterasa panggudah, tiba-tiba kena serangan jantung. Itu enggak ada yang datang tiba-tiba, itu ada proses gitu. Masuk enggak? Ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira, ini juga buat boleh digunakan untuk sebagai bahan apa tambahan ya.